Sumaila Rusai bin Minhajul Qawi Masyaya Syahabuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ibn Awam Ibn Hajar Al-Haytham Al-Suri wa Burid Inna Allah yadabashahu mirrahim wa al-mahfira wa yiskina wa mujannah wa yu'idu alina wa uladina wa al-hajirin fi hadal masjid bi barakatihim wa asrarihim wa anwarin afu'atihim fi dini wa dunia wa al-akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du, jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan pengajian minggu subuh dengan membacakan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Mazhab Imam Syafi'iyah. Pagi ini masuk dalam fasal syurutut tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Syurutut tayammumi asyaratun. Bermula syarat-syarat tayamum asyaratun, yaitu ada 10. Aima labudda minhu fihi, apa-apa yang wajib, yang mau tidak mau, 10 perkara ini ketika kita hendak tayamum harus dipenuhi. Yang pertama, syarat tayamum yang pertama, ayyakuna biturabin ala ayyi launin kana. Adanya tayamum biturabin, dengan debu, dengan warna apa saja itu debu. Debu ini yang berterbangan kali ya. Kalau yang enggak bisa terbang mah bukan debu ini. Iya. Kalau lagi musim panas, debu banyak nih Pak. Tapi kalau musim hujan, kayaknya nggak ada. Karena semua tanah basah. Ya, itu hampir nggak ada debu, tidak ada debunya. Bahkan yang genteng-genteng pun sekarang kalau nggak kena hujan nih. Oh, kalau nggak kena hujan kotor itu, debunya banyak. Tapi kalau udah kena air hujan, bersih gitu ya. Jadi harus debu yang tulen, jangan debu yang kecampuran, murni debu. Iya.
Biasanya kalau memang tanah ditumpukin pasir. Ya, tanah ditumpukin pasir, ditaruh dengan pasir. Itu tanah yang bercampur dengan pasir. Kalau pasirnya itu pasir yang lembut banget. Ya, itu udah pasti enggak ada debu. Enggak ada debunya. Tapi kalau yang pasir yang kasar itu pasti pasti ada. Kalaupun kita ayak, nanti akan berterbangan tuh. Tapi kalau yang lembut banget, biasanya itu ya basah ujungnya. Ayak itu udah nggak ada debunya. Ada pasir apa? Yang basah banget, merah. Ya, itu hampir tidak ada itu karena lembutnya. Ala kulli hal, tayamum harus dengan debu. Kita harus yakin bahwa ada debu, ada debunya. Jangan sampai kita yakin gak ada debunya. Ini gak ada debunya, gak ada. Jangan dianggap bahwa manusia memang diciptakan apa? Ayyakuna biturabin. Ya, dari debu. Kemudian tangan ini bisa kita ambil debunya karena manusia dari debu katanya, Pak. Dari tanah ya. Tuh, dari tanah. Diciptakan dari tanah, ya kan? Kemudian berpendapat bahwa kita ambil dulu ya, kemudian kita apa? Enggak ya, enggak ada debunya ya. Ini kita samakan bahwa badan kita itu kita samakan seperti tanah yang basah, yang enggak ada debu, yang enggak ada debunya. Walaupun yang ini kerah baju kita, kalau pakai baju putih nih kotor enggak? Kotor nih. Ya kan pinggirannya itu toh. Apalagi kalau kita pakai terus. Makin lama ya makin numpuk itu. Warnanya coklat. Ya, logika kita mah kalau kita berpikir kita dari mana ini kotoran? Ya kan kalau kita kembalikan lagi memang kita emang dari tanah. Jadi tanah mulai kotoran. Kadang kita daki ya kan tuh. Dakian. Tapi kalau memang tubuh kita ini enggak ada debunya, kagak bisa kita ngambilnya. Sama seperti tanah yang basah. Enggak bisa tanah yang basah kita gini kita ngambil. Enggak ada, itu enggak ada debu, enggak ada debunya. Makanya syaratnya ini harus dengan ayyakuna biturabin, harus dengan debu. Ya, harus dengan debu di belakang bangku pesawat begini, plak. Ya kan, pesawat kan bersih. Dikomentarin ntar kalau pesawat itu ada debunya, nggak pernah dibersihin nih, ya kan? Kalau pesawat Yamania ya mungkin, ya kan? Debu mulu, ya kan? Karena memang nggak pernah ada hujan. Jangankan pesawat yang mungkin dibuka pintunya debu masuk. Rumah kita aja yang rapet aja Pak, lemari ya. Lemari aja yang perasaan kita itu rapet ya, lemari pasti tuh kalau kita nggak bersihin di rak-raknya itu pasti ya segitunya, apalagi pesawat itu dibuka ketika memang penumpang naik ya, itu debunya Pak ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada kayaknya, dah jauh ya, jauh dari apa ya? Jauh dari padang pasir. Dalam kulihal, syarat untuk tayamum yang pertama ayyaku nabi turabin, kudu nyari debu dulu. Yang kedua, syarat yang kedua ayyaku natahiran, debu itu harus suci ya, debu itu harus suci karena ada debu yang najis ya. Kalau kita nggak tahu kita anggap semuanya suci karena asli sesuatu itu suci. Kalau kita ragu-ragu itu nggak bisa kita temukan ragu-ragu, artinya ini debu suci atau tidak nih. Kalau kita nggak ada keyakinannya, kita kembalikan kepada kaidahnya setiap sesuatu itu asalnya suci, kecuali dua perkara, anjing dan babi dan keturunannya. Pokoknya kalau kita ragu-ragu apakah debu ini suci atau najis, kita kembalikan kepada kaidahnya setiap sesuatu aslinya itu suci. Ya, kecuali kita ngelihat benar. Kencing tadi kucing di situ tuh.
Kalau kita yakin kucing kencing di sini tadi nih, itu berarti debunya najis. Ya. Atau ada tai kucingnya tuh dari atas nggak kelihatan. Tapi ketika ini ada tai kucing, ada tai kotoran kucing, itu nggak boleh. Itu najis. Wa ayyakuna tahiran. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Musta'mal, tidak terjadi debu yang dipakai itu debu yang musta'mal. Debu yang udah kita pakai, yang rontokan dari wajah, ya, yang jatuh dari wajah. Nawa itu tayammum listibahati. Nawa itu tayammum listibahati fardhi shalah. Kemudian netes berjatuhan. Kalau di sini dibedakan di sini, kalau yang mungkin kalau yang wudu itu yang netes, ya. Kalau yang wudu, kalau yang tayamum juga sama, dibedakan satu lagi bahwa jangan diambil lagi debu yang di sini. Ya. Umpamanya kalau sebagian kita memang kebagian kita kebiasaan wudu itu dengan air yang banyak. Sampai becek ini wajah, iya kan? Kemudian air habis, dia ngambil air dari yang di bawah, ambil buat apa? Nggak bisa. Ya, ini bisa dipakai kalau memang masih di anggotanya, selagi masih ada di wajah, sempurnakan, jangan diambil buat di tangan. Walaupun air yang ada di wajah ini mampu untuk kita basuh di anggota yang lain, karena basahnya itu sama seperti embunan yang ada di daun. Air nggak ada, kita dapetin air embun di daun, kita usap aja, kemudian kita pakai buat tuh bisa air embun buat kita wudhu itu bisa. Pagi-pagi begini nih. Kita sekarang nggak pernah lihat embun loh ya. Dulu makanya tanah apa rumput banyak ya kan. Ambil aja rumput set airnya. Buat wudu nggak apa-apa. Ya, kalau kita kan emang ragu-ragu, boleh kagak ini air embun. Pakai air embun. Duluin tayamum, air kagak ada. Ya kan. Tapi memang di rumah kita tanah nggak ada, rumput nggak ada. Susah. Ya kan sekarang mah komblok semuanya, hampir nggak ada rumput, itu hampir nggak ada. Ya, kalau yang di ujung harapan, ya, sawah udah hampir nggak ada itu sawah. Ya. Yang ketiga, yang keempat, wa alla yukhalithu dakikun. Syarat yang keempat, syarat sahnya tayamum alla yakhalithu dakikun, tidak bercampur akan debu tersebut dakik tepung atau semacamnya. Pokoknya harus murni debu. Ya, kalau memang ini ada ya kan biasanya itu tempat tumpukan bata. Ya kan? Setelah bata itu dipinggirin. Nah, ini kecampur dengan apa ya? Ya, dengan debu, dengan ya, campuran bata bawahnya itu. Itu enggak bisa. Harus murni benar-benar debu. Tidak ada unsur yang lain. Atau ini bata enggak ada, udah bersih bata, cuma warnanya doang. Karena udah lama ketumpukan bata, akhirnya debu ini warnanya merah. Enggak apa-apa kalau cuma warna doang, Mak. Makanya di dalam kitab Minhajul Qayyim di sini disebutkan ala ayyi launin kan. Debu yang berwarna apa aja, tapi benar-benar debu. Walaupun dengan warna apa aja, ala ayyi launin kan. Tuh, dengan debu apa saja, tapi benar-benar debu, iya kan? Bukan dicampurin bubuk warna, bukan. Benar-benar debu. Wa alla yukhalithu dakikun wa nahwuhu. Kemudian wa ayyaqsudahu. Syarat yang kelima, wa ayyaqsudahu, ia bermaksud
untuk memindahkan debu dari tanah, dari bumi ke wajah. Harus ada kosetnya. Jadi kalau enggak ada koset kita mindahin, koset mindahin dari bumi ke wajah. Kalau memang ada tiupan angin, ini beneran nih ada angin, kenceng ya kan, nyamperin. Udah sampai, tinggal golongin pala. Nah, itu tayamum. Sah, Pak? Enggak sah. Kenapa? Karena enggak ada mindahinnya. Enggak ada mindahinnya. Ini harus, makanya syaratnya ini ayyaku sidahu. Harus kita yang mindahin. Kalau umumnya ada angin, kita tangkap dengan tangan nih. Nah, baru kita pindahin. Jangan masang wajah, Pak. Kalau masang wajah enggak sah. Makanya di sini disebutkan falau safat uhurrihu faraddadahu lam yakfihi. Tuh. Seandainya meniupkan akan debu, rihu angin. Tiupin. Atau kita tujuan ada. Dengan apa? Dengan kipas. Kipas kita nyala siapin, kita tundukin ke bawah. Angin terbang tentu. Jangan baru kita pasang. Oh itu tayamum. Enggak bisa. Ya, walaupun kita yang masang itu kipas, kita yang masang, kita tundukin. Ya, kita siapin wajah kita depan kipas. Masalahnya itu tayamum. Enggak bisa, harus kita yang mindah. Ya. Karena niat tayamum itu bukan langsung di wajah. Dari mulai kita ngangkat, kita istihdarkan, kita hadirkan, ketika sampai di wajah baru kita ucapkan. Makanya kalau seandainya diajak ngobrol tengah-tengah, Pak. Iya. Karena niat tayamum itu berbarengan dengan kita memindahkan. Sampai kita hadirkan di wajah. Kalau di tengah-tengah ada yang ngajak ngobrol, ngapain lu? Kul kita yamum ini, iya kan? Ya. Nah ini udah batal ini. Ini udah batal. Ngulangin lagi. Sampai kita hadirkan di wajah. Tapi kalau di tengah-tengah beda antara kalau diajak ngobrol, sengaja kita batalinnya. Tapi kalau ngentut, ya kan? Nah dari sini kita hadirkan lagi, nggak harus kembali dari awal. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu langsung di wajah. Tapi kalau tayamum dimulai dari kita memindahkan. Itu sudah kita hadir di dalam memindahkan debu ke wajah. Nanti di wajah harus kita hadirkan. Nawaitu tayammuma listibahati fardhisalah. Ya. Lau saffatuhu rihu faraddadahu lam yakfi. Seandainya menerbangkan debu oleh angin, yang kemudian kita ngulang, kita mandir-mandirkan ini wajah, lam yakfi, enggak cukup, artinya enggak cukup, enggak sah. Kalau kita lanjutkan ngambil lagi kemudian buat tangan gitu ya, tangan yang kemudian buat tangan gitu, enggak sah. Tayamumnya tidak sah. Ya. Tayamumnya tidak sah. Faraddadahu inda wuqi'iha. Ini faradda dalam yakfi lintifa'il qasdi. Ya, karena kita menafikan akan qasdnya. Qasdnya enggak ada. Karena yang dibutuhkan adalah qasdnya kita memindahkan debu dari tanah, dari bumi ke wajah. Itu harus dari lintifa'il qasdi bintifa'in naqli. Kalau qasdnya enggak ada, berarti tidak ada memindahkannya, karena itu angin yang bawa.
itu bukan dari kita. Kemudian yang selanjutnya wa ayyamsah wajhahu wa yadaihi bidarbataini. Membasuh wajah akan wajahnya wa yadaihi dan akan kedua tangannya bidarbataini dengan dua pukulan. Artinya dua pukulan. Pukulan pertama buat wajah, Yang kedua buat tangan. Perhatiin ini, biar satu tangan buat satu, biar takut telapak tangan ini buat satu tangan. Ya, kalau kita enggak bisa ininya akhirnya enggak cukup nih. Ya, kalau enggak cukup ya ngambil lagi. Kelihatan ujungnya, yang ini jangan ditempelin dulu. Nanti kalau sudah sampai telapak pergelangan tangan baru ditempelin. Yang bagian sini direnggangin dulu, jangan ditempelin. Sampai nanti pergelangan tangan yang kita tempelkan baru kita tempelin. Yang ini jempol ke bawah masih kita renggangin. Terus sampai nanti yang kita puter ini buat tangan yang ini. Ini cuma muter doang nih. Tuh. Baru yang ini kita tempelin. Yang jempol masih ngangkat jempol. Nanti jempol buat yang jempol. Jadi satu telapak tangan buat satu tangan. Walau kalau mau ribet begitu ya, nggak apa-apa. Pengennya begini-begini juga nggak apa-apa, ya kan? Ya itu. Nah kalau untuk yang jari-jari ini harus itu, kalau air dan kalau yang punya cincin juga harus dilepas, karena debu nggak akan bisa masuk. Berbeda kalau dengan air. Air itu lain. Ya. Air itu sangat lentur, sangat elok. Dia bisa masuk ke sela-sela. Tapi kalau debu enggak bisa. Makanya copotin semua. Yang ada di tangan itu copotin semua, gelang, jam tangan semua dicopot. Karena debu enggak akan masuk. Ya. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini wa ayuzilan najasata awalan. Menghilangkan najis awalan yang pertama. Kalau memang di tangan anggota tayamum itu ada najisnya, kudu dihilangi dulu. Berbeda dengan wudu. Ya, karena ini darurah dan menggunakan debu, la darurah tak, ya kan? Nggak ada sama, harus dihilangin dulu. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu kan dengan air, tinggal kita barengin. Udah selesai suci, baru kita bilasin. Artinya bukan kita barengin kemudian wudu begini terus selesai itu dengan ya tetap, tapi ya kan, ketika ini udah suci, ini mau wudu dulu pak. Nawaitul wudu'a. Ini tangan masih ada najis, boleh nggak? Nih tangan ini ada najis yang di sini nih. Ya belum disucikan, tapi kita nawaitul wudu'a. Baru nanti ketika basuh tangan kita bersih. Ya boleh gitu. Karena yang namanya najis tidak ngefek akan kebatalan wudu. Kita udah wudu, kemudian megang kotoran kucing, batal nggak wudunya? Wudu nggak batal pak. Cuma ini najis di tangan. Ya, cuma ini najis. Ya, karena nggak ada syarat yang membatalkan wudu itu megang najis, tidak ada. Ya, dalam kitab Safinah itu yang membatalkan wudu itu kentut, keluar sesuatu dari dua jalan.
menyentuh dubur kubul, ya kan, itu mah batal, menyentuh perempuan yang bukan muhrim, muhrimnya. Nah ini nah najis, berarti tangan kita yang najis, kita suci, sucikan, selesai sudah, sholatlah, sholat lagi. Ya kalau seandainya bapak ngambil, ya kan, udah wudu, ya kan, kemudian bersihin apa ya, bersihin kotoran ayam di depan rumah, ya kan, ini tangan nah tangan najis. Kemudian bapak wudu, wudunya buat apa ya? Jaga-jaga, karena memang tidak batal wudunya, ya. Jadi kalau di dalam tayamum, najis itu harus dihilangkan duluan. Belum masuk di dalam tayamum, tapi kalau di dalam wudu, ya kan, walaupun sudah masuk di dalam wudu, sudah membasuh anggota wajah, kemudian ada najis di tangan, itu kita bisa bersihkan. Ya kan? Bisa. Tapi kalau tayamum, bersihkan dulu baru kita mulai tayamum. Kenapa? Ilahnya di sini ya, wa ayyamsa wajhahu wa alla wa ayyuzilan najasata qabla izalatiha, falau tayammama qabla izalatiha. Seandainya menghilangkan tayamum sebelum menghilangkan najis, lam yujzi alal mutamat, maka enggak cukup, enggak boleh. Sawa'un najasatuhu ma najasatuhu mahalan nahwi wa ghairiha, li annahu lil ibahah, karena tayamum itu untuk ibah, dibolehkan saja tayamum karena air enggak ada, lil ibahati wala ibahata ma'a ma'al mani, enggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh sesuatu yang kita dibolehkan dibarengi dengan larangan. Enggak boleh. Makanya kudu dihilangin dulu najisnya. Jangan sampai kita mulai tayamum, nawaitu tayamum listibahati fardhi shalah, najis masih kudu kita hilangin dulu. Iya. Berbeda tadi yang saya bicarakan dengan wudu. Iya kan? Karena wudu taharatun qawiyah. Wudu itu suci yang kuat. Kalau yang tayamum taharatun dhaifah. Iya kan? Taharah yang dhaif. Makanya wudu itu tidak batal sama sekali ketika seseorang itu keluar dari Islam. Enggak batal. Selesai wudu, nawaitu wudu, selesai wudu, kemudian dia keluar dari Islam. Setelah itu dia nyesel. Masuk lagi. Iya. Itu wudunya enggak batal. Kita kembali lagi kepada syarat wudu. Tuh, syarat sahnya wudu ya. Artinya yang membatalkan wudu itu empat perkara itu yang membatalkan. Makanya dibahas kalau tayamum, karena tayamum itu thaharah yang lemah, makanya ketika dia keluar dari Islam batal. Waridatu itu membatalkan tayamum. Tidak ada yang membatalkan tayamum itu keluar dari Islam, itu tidak ada. Makanya nawakidul wudu cuma ada empat, yang membatalkan wudu itu cuma ada empat. Ya. Yang batal itu akidahnya. Kalau kita masuk lagi, wudu masih ada. Dalam kitab Safinatun Najas, Nailul Roja ada disebutkan. Di dalam kitab Nailul Roja di fasal-fasal tayamum. Yang membatalkan tayamum ar-riddatu. Ya, riddah. Ya, mungkin nanti di sini ya. Wa ayyuzilan najasata awwalan, kemudian yang selanjutnya wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, harus ijtihad. Wa ayyajtahida, berijtihad ia fil qiblati, di dalam kiblat, qablahu, sebelum tayamum. Karena tayamum ini taharatun dhaifah, karena tayamum ini adalah taharah yang dibolehkan karena air itu tidak ada. Makanya ijtihad untuk
kiblat itu harus kita cari duluan. Karena memang dituntut sebelum kita tayamum, kita dituntut nyari air dulu. Nyari air itu akan menghabiskan waktu. Jadi enggak boleh kita nyari air itu sebelum masuk waktu. Harus masuk waktu dulu baru kita nyari. Kenapa? Karena belum ada kewajibannya. Belum ada kewajiban untuk tayamum. Karena nanti di sini tayamum wa ayyaku ba'da duhuli waqtu. Masuknya tayamum itu harus setelah masuk waktu sholat. Dan setelah azan baru masuk waktu tayamum, baru keputusan tayamum itu setelah air tidak ada. Cari dulu. Iya kan? Pertama di rumah dulu dicari, setelah di rumah enggak ada, cari 150 meter kanan kiri, utara, selatan, timur, bah. Kalau 100 meter 50 meter enggak ada, baru tayamum. Itu menghabiskan waktu. Makanya kita nyari kiblat dulu. Ya, setelah tayamum selesai, kiblat mana nih? Ya kan, kalau kiblat kita udah tahu, alhamdulillah. Ya kan, kalau biasanya terjadi kan bukannya di kampung-kampung. Ini mah kalau lagi kemana? Naik gunung, siapa yang seneng hiking itu ya kan, naik gunung ya kan. Tapi ternyata di atas gunung ada air. Ya kan, di atas gunung itu air ada. Alhamdulillah, ya kan. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, kemudian yang ke-9 wa ayyaqa ba'da dukhulil waqti, itu jatuhnya tayamum setelah masuk waktu shalat. Berbeda dengan wudu, ya, karena wudu itu thaharah yang kuat, yang gawiyah yang kuat. Makanya kita wudu pagi nih, habis salat subuh kita wudu. Terus nanti isra kita masih wudunya subuh. Kemudian nanti duha kita pakai wudu subuh. Kemudian zuhur kita pakai wudu subuh. Gak ada masalah. Kalau emang belum batal. Berarti klep nyetok gitu. Ya kalau memang wudu subuh untuk sholat duhur. Ya kalau kita nanti mah udah nyemek istri kan. Ya batal lagi ya kan. Kalau memang bisa kayak Imam Nawawi saking khusyuknya ya kan, ngarang kitab wudu salat subuh dengan wudu isya. Wudu subuh salat subuh dengan wudu isya. Kira-kira nyanggup enggak gini? Kagak tidur berarti. Tidur mah, tapi tidurnya belum duduk kan. Silak menulis ngantuk tidur. Ya kan. Kita bisanya begitu cuma di Jumat doang ya. Jumat doang tuh kalau lagi khutbah tidur ya. Nah, kalau memang duduknya begitu kan enggak batal. Nanti salat subuh dengan wudu isya. Coba aja kalau ya, atau begadang. Habis salat subuh kadang kongko, ngalor ngidul dalam keadaan wudu ya kan? Belum batal tuh, kuat berarti klepnya. Ya kan? Enggak ditahan ya, jangan ditahan. Bahaya kalau ditahan, ya kan? Ya, jadi batu benar. Tahan-tahan pengen ngencing, tahan. Nanti jadi batu. Jangan. Ya kan? Wa ayyaqa ba'da dukhulil waqti. Masuknya tayamum setelah masuk waktunya sholat. Sekarang yang jadi pertanyaan, sholat qadha kapan masuk waktunya tayamum? Kalau kita pengen takukoh kodok, kalau zuhur azan pasti, ya kan? Asar, ya kan? Kalau duha masuk waktunya, ada yang mengatakan barengan dengan masuknya isyrok, masuknya sholat isyrok, masuk juga sholat sunnah duha bareng. Afdolnya jam 9. Nisfun nahar di pertengahan jam 9 afdolnya. Itu sholat duha. Jadi kalau ingin sholat qadha masuk waktunya tayamum ketika hendak sholat qadha. Saya sekarang mau sholat qadha tayamum. Jangan cuma niat doang, saya mau qadha, itu belum masuk, Pak. Tapi ketika saya mau sholat qadha zuhur. Nah,
baru. Saya mau sholat qada zuhur, itu masuk waktunya. Jadi ketika ingin mengerjakan qada, itu sudah masuk waktunya. Kalau tahiyatul masjid, gue mau tahiyatul masjid, ya sudah masuk mas, tapi dengan syarat jangan pakai debu masjid. Ya, karena yang ada semuanya ini adalah wakaf, jangan dipakai, jangan pakai debu mas. Kalau di sini mah mungkin makanya cuma ada di debu, ini mah bukannya debu masjid. Artinya kalau di Yaman itu pembangunan masjid itu terbuat dari tanah memang, tembok-temboknya, tiang-tiangnya, semuanya memang dari tanah. Bataknya itu memang benar. Kalau memang kita kan batak memang dari tanah, tapi sudah dibakar, udah nggak bentuk tanah lagi. Tapi kalau yang di sana benar-benar tanah tumpuk-tumpuk, ya kan. Nah, tayamum dah masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian apa? Pakai debu? Nggak boleh. Ya, harus debu yang dari luar. Wa ayyaqa ba'da dukhulil waqti, yang terakhir wa ayyatayamma likulli fardin ainin. Tayamum itu untuk salat satu fardu ain. Zuhur, tayamum satu untuk salat zuhur. Kemudian nanti asar tayamum lagi. Maghrib tayamum lagi, isya tayamum lagi, kemudian subuh tayamum lagi. Jadi dalam sehari itu kita bisa tayamum 5 kali dalam satu hari. Kenapa? Karena satu tayamum untuk satu sholat. Ini pun kalau memang niat tayamumnya nawaitu tayamuma lis sholat. Tapi kalau niat tayamumnya nawaitu tayamuma lis tibahati fardis sholat, itu dibolehkan kita sholat fardu dengan sholat sunnah. Dibolehkan nawaitu tayamuma listibahati fardhi shalah, kita boleh salat fardu kemudian boleh salat sunnah. Tapi kalau niatnya nawaitu tayamuma listibahati shalah, itu cuma boleh salat sunnah tok. Enggak bisa naik ke derajat yang pertama. Makanya derajatnya ada 3. Yang pertama nawaitu tayamuma listibahati fardhi shalah. Derajat yang pertama itu dibolehkan sholat fardu kemudian sholat sunnah, dan jatuhnya sholat sunnah juga kita boleh berhubungan dengan istri tuh ya. Kemudian tamkinul halil, ya kan. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua nawaitu tayamuma listibahati sholat, naik ke derajat pertama nggak boleh. Yang boleh sholat sunnah. Kemudian yang ketiga nawaitu tayamuma listibahati mashil mushaf, megang Quran, itu nggak boleh naik yang kedua apalagi yang pertama. Makanya niatnya yang pertama aja, bisa turun kedua ketiga. Nawaitu tayamuma listibahati fardhi shalah, boleh sholat fardu, sholat sunnah, dan yang berhubungan dengan derajat yang kedua dengan yang ketiga. Megang Quran enggak apa-apa, salat sunnah enggak apa-apa. Wa ayyatayamma likulli fardin ainiyin. Ini syarat-syarat tayamum di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, yaitu ada 10. Wa ayyatayamma, yang terakhir wa ayyatayamma likulli fardin ainiyin. Kenapa? Li anna tayamma toharotun darurotun, toharoh yang daruroh, makanya ditentukan fayuqaddiru biqadriha, ditentukan dengan ukurannya saja, namanya daruroh, ya kan. Kalau duit, kita punya duit nih pak, ini duit ini darurat banget ini duit. Kalau kita punya duit ini sifatnya daruroh, apa kita puas-puasin make? Kan nggak mungkin, ya kan. Ini duit cadangan, artinya duit cadangan ini ya kan, kutu kita maksimalin kebutuhannya, kita sesuaikan.
Tapi kalau bukan duit cadangan, bebas-bebas aja kita mau make. Bebas, seperti kita wudu, kita punya wudu, bebas kita mau sholat. Karena itu bukan cadangan, karena intinya toharoh itu adalah dengan air. Tapi kalau air enggak ada, gantinya wa manaba anha. Gantinya air debu. Tuh, air enggak ada, ganti ke debu ya. Kalau memang dua-duanya enggak ada, sholat dihormatil waktu. Sholat menghormati waktu dah, kalau memang enggak ada sama sekali. Air enggak ada, debu enggak ada, sholat dihormatil waktu. Nanti berapa hari kita sholat dengan keadaan seperti itu? Jangan ngodoin. Kalau memang debu enggak ada, air enggak ada sama sekali, ya kan? Tapi itu enggak mungkin kayaknya. Dua perkara itu enggak ada, pasti ada. Ketika air enggak ada, karena memang musim kemarau, debu banyak. Ya karena enggak pernah hujan, ya kan? Enggak pernah hujan. Tapi ketika air itu banyak, debu enggak ada. Jadi dua perkara itu kalau memang dua-duanya enggak ada, ya mungkin di mana kita adanya itu? Kalau dua perkara itu enggak ada, ya kan? Paling di kendaraan, di kereta, bisa kan? Air enggak ada, kereta yang ekonomi ya, kereta yang ekonomi itu yang enggak ada, ya kan? Kereta ekonomi, ya kan? Yang air enggak ada, kalau pengen buang toiletnya doang ada, airnya mau enggak ada, kita yang bawa sendiri air, ya itu air ada, ya kan? Tapi dibahas di sini kalau memang air itu memang buat hajah kita minum, ya nggak boleh kita pakai buat nggak boleh kita pakai buat wudu, karena hajahnya kita buat minum dan dibolehkan kita tayamum. Itu pun kalau memang hajahnya sangat ya, air itu doang gini-gininya nih, segini-gini dari Jakarta ke Surabaya kita megang ini doang, memang harus minum, ya kan? Kita tayamum. Tapi kalau memang air ini kita butuhkan tidak banyak, nggak boleh tayamum, kita pakai buat wudu. Karena wudu pun sejatinya, ya kan, untuk sahnya tidak perlu dengan air yang banyak, diperlukan dengan air yang suci, mensucikan. Nggak perlu ngumpi, yang dikit-dikit aja juga cukup gitu. Jadi sekarang kita tahu bahwa yang namanya wudu tidak membutuhkan air yang banyak, tapi dibutuhkan air yang suci, mensucikan, supaya kita bisa memaksimalkan di dalam wudu dalam menggunakan air. Karena terbiasa dengan air yang banyak, menggunakan air sedikit nggak mau. Ini ya, menggunakan air yang sedikit itu tidak mau. Wudu air yang banyak, akhirnya nyusahin diri kita sendiri. Harusnya kita bisa wudu, tapi karena sudah terbiasa dengan air yang banyak, akhirnya kita nggak mau wudu, ya kan? Udah mikir dah, air nggak ada di masjid, air nggak ada, ya kan gitu? Di masjid air nggak ada, ya kan? Airnya padahal mah ada, tapi sedikit, itu kan? Itu padahal bisa dipakai, ngambil dikit. Ya kan, pindahin wudu dikit-dikit ya. Ini mau air dikit banget. Wah, ini mah enggak bisa wudu nih. Tayamum. Enggak, karena udah terbiasa dengan air yang banyak, ya kan. Akhirnya kita buang-buang air itu. Karena ya udah kebiasaan. Ya, udah kebiasaan dengan air yang banyak. Marhaba. Hah? Apaan tuh? Ya. Nah ini kan datang, ini pendatang nih mah. Digerus. Rumah rebah. Ini nih apa namanya? Rayap ya? Ya, rumah rayap. Itu kan dari tanah itu. Ya, kalau memang ada debunya, ya digerus. Ya, itu kan tanah. Ya, itu asli tanah itu mah. Itu. Boleh. Nah, karena tanahnya ada debunya. Ya. Ya karena itu tanah benar. Iya kan? Kalau memang ketika kita gerus, debunya ada. Ya. Ya kayak rumah, emang rumah rayap ya.
Iya. Jalan panjang. Iya. 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 Karena malu juga gitu. Kadang-kadang malu. Iya. Ntar akhirnya juga kalau sampai di rumah pas sampai iya. Iya, gue pengen nanya tadi. Iya, malu ya. Kalau di Arab mungkin ya kalau kita saya pertama kali belajar ya itu akhirnya malu. Malu kenapa? Karena bahasa Arabnya nggak bisa. Kita pengen nanya sebenarnya ada masalah. Ketika kita paham, nah dari pahamnya itu akhirnya timbul pertanyaan, iya kan? Timbul pertanyaan. Tapi ngucap bahasa Arabnya susah ini. Pertama kan ngumpulin bahasa Arabnya dulu. Apa bahasa Arabnya ini? Kita ngumpulin. Akhirnya nggak ketemu bahasa Arabnya. Ya sudah. Akhirnya kagak nanya. Nanyanya sama orang Indonesia. Ya. Ya, tapi kalau emang nanyanya sama guru, sama syekh itu akhirnya banyak dikeluarkan gitu kan. Tapi emang bahasa Arab nggak tahu. Kadang pakai bahasa isyarat juga. Ya syekh, kalau begini nih, apa ya? Pokoknya kita jangan kita gambarkan benar, jangan. Ya, makanya kita lebih enak berbicara sama orang Arab, jangan ya, dengan bahasa Arab, walaupun dengan apa? Dengan isyarah, jangan. Ya, dia berusaha untuk memahamin apa ini yang dia mau nih, jangan. Ya, berasa, jangan. Ya, ya, tapi kalau mau orang kita kan, ya, apa sih lu? Udah pakai bahasa Indonesia aja. Ya, kadang ada satu pondok itu yang mewajibkan pakai bahasa Arab. Kita nggak boleh ngomong pakai bahasa Indonesia. Akhirnya kita ribet. Kita mau ngomongin ribet, ya kan. Akhirnya kita gambarin, nggak ketemu. Udah, nggak usah banyak susah-susah, ya kan. Ya. Akhirnya kita sembunyi-sembunyi nanya dah apaan sih itu maksudnya tadi ente ngomong gitu. Iya. Makanya lebih enak. Akhirnya itu bahasa Arab keluar dari orang Arab itu, oh bahasa Arabnya ini maksudnya. Keluar akhirnya tuh. Jadi dapat kita pengennya satu kosakata, tapi dapat dari dia. Kadang-kadang oh, bukan lah. Bukan itu maksudnya. Cari lagi sama dia. Kita gambarin ya kan. Nah, akhirnya nah itu. Akhirnya kita dapat kosakata banyak dari mereka gitu kan. Makanya enakan ngomong sama orang yang aslinya. Kalau kita bak bahasa Arab ngomong sama orang asli, orang aslinya dimengerti banget tuh. Kalau kita jadi imam, boleh enggak tayamum dulu? Jadi imam ini. Makmumnya? 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 Makmumnya banyak kita jadi imam, boleh enggak kita tayamum? Pakai tayamum atau enggak yang makmumnya? Kalau yang makmumnya pakai wudu, nggak boleh. Imam tidak boleh ya yang tayam. Kenapa? Karena orang yang tayamum itu wajib mengulang sholatnya. Apalagi ya nggak. Kalau dilihat tekstur apa namanya umumnya kita banyak air. Karena dia keyakinan akan ngulang sholat. Akan ngulang sholatnya, akan mengkodokan sholatnya. Makanya kalau memang ada yang imam itu, walaupun sama-sama tayam, walaupun sama-sama tayamum, ya kan? Tuh, karena kita berkeyakinan bahwa ini akan ngulang sholatnya. Ya, karena umumnya kita itu patokannya itu aja. Umumnya di kita itu banyak air. Kebetulan memang lagi kemarau, air nggak ada, kita tayamum. Nah, itu sholat kita wajib ngulang nanti kalau ketemu air. Wajib mengkodokan ketika air ada. Berbeda ketika kita tayamum, memang umumnya ya kita tinggal di padang pasir. Air enggak kebiasaan sholat dengan tayamum. Setiap harinya kita sholat dengan tayamum, itu enggak ngulang. Kenapa? Karena umumnya memang tidak ada air, tapi kalau umumnya ada air wajib ngulang sholatnya, apalagi sakit. Kadang-kadang sakit itu udah kadang-kadang udah nggak mau sama sekali, ya kan? Kasarnya mah ntar aja kalau udah sembuh, iya udah sembuh, ngodoin. Kadang kagak lupa, tuh sakit berapa bulan, ya kan 2 bulan sakit. Jangan kamar mandi kamar, ya kan 2 bulan. Ya, setelah 2 bulan sehat,
ngodoin. Oh, kagak, lewat aja kan, lupa diberi kesehatan. Diberi kesehatan oleh Allah, iya kan, lupa yang namanya ngodok, yang namanya ngodoin. Padahal ngodoin sholat itu enggak lama. 2 bulan kita bisa kerjakan, sehari juga bisa. 2 hari kita bisa kerjakan untuk 2 bulan. Kalau memang kita waktu yang banyak ini kan dari pagi nih, jam 6 sampai zuhur itu waktu panjang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekelar ngodoin lagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iya kan? Ya, itu bisa setengah jam juga bisa buat sehari. Karena yang namanya ngodoin itu tidak harus di waktunya. Duhur kita ngodoin waktu duhur, asar kita ngodoin waktu asar, tidak. Yang namanya qada itu kita mensolatkan sholat di waktu, di luar waktunya, bukan pada waktunya, itu namanya qada. Tapi jangan disengaja, ntar gua qadain aja, jangan. Makanya pasalnya qada itu tidak ada. Ada pasal paslun fil qada'i, enggak ada. Kalau memang ada, nanti bakal apa ya? Digunakan, dimanfaatin, bener nih, dimanfaatin. Tar gua kodoin. Oh, enggak bisa. Ya, itu keharamannya lebih, karena kita mengakhirkan sholat itu, niat mengakhirkan saja sudah haram. Apalagi sampai kejadian, itu dua. Niat kita mengakhirkan dengan kita benar-benar akhir, ya kan? Kita enggak ada niat aja, Pak. Enggak ada niat mengakhirkan, enggak ada. Kita nyantai-nyantai, ya kan? Ya, nyantai di depan rumah, ya kan? Mikirin ke depan ini gimana, ya kan? Tahu-tahu udah waktu, udah akhir waktu, ya. Kita sholat di akhir waktu. Sholatnya sah, haram. Kenapa? Karena mengakhirkan sholat pada waktunya, gitu. Ya, ya, Pak. Jadi bagi yang imam, kalau memang bersucinya itu dengan tayamum, itu tidak bisa, ya kan? Apalagi kalau di belakangnya itu makmumnya dengan wudu, karena tidak boleh di sini seorang imam itu yang berkeyakinan dia akan ngulang sholatnya. Lah, dia ngimamin bakal ngulang lagi dia. Nah, buat apa coba? Ya kan? Kalau memang dia ngimamin yang mana imam itu memang sholatnya tidak wajib ngulang, ini wajib ngulang. Faslun fi arkanit tayammumi wallahu alam bis al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.